tanya ya, kenapa sih Dokter Yunita ngebuat brand baru? Kan sebelumnya sudah ada brand Olbicare, kenapa sekarang bikin Amiza Natural Skincare? Nah, jadi aku mau jelasin nih ke kalian semua, kenapa sih harus ada Amiza Natural Skincare? Jadi ini adalah dari pemikiran panjang ya, pemikiran panjang, perenungan panjang gitu. Jadi Amiza Natural Skincare ini adalah hadir untuk kalian semua, semua wanita muslimah yang ada di Indonesia ya, karena kami ingin menjadikan wanita muslimah di Indonesia cantik seutuhnya. Ini benar-benar tantangan buat saya, karena di luar sana sangat banyak sekali skincare-skincare abal-abal, skincare-skincare yang dijual bebas ya, baik di pasar online maupun di pasar offline, dimana krim-krim ini biasanya banyak sekali mengandung zat-zat kimia berbahaya seperti merkuri, seperti hidroquinon, steroid, paraben ya, sehingga ketika dipakai jangka panjang akan merusak kulit wajah cantik kalian. Kenapa? Karena kalian berharga ya, begitu juga kulit kalian. Maka kami hadir untuk menyelamatkan semua wanita di Indonesia agar bisa lebih sehat, lebih cerdas, lebih wise dalam memilih produk kecantikannya. Karena wajah adalah investasi seumur hidup, jadi biasanya yang datang ke saya dengan kondisi kulit yang memang sudah rusak ya, biasanya sudah muncul banyak sekali efek sampingnya, dan ketika seperti itu mereka sudah insecure banget dengan hidupnya karena dikomplain pasangannya ya, mereka pun jadi kepercayaan dirinya turun, otomatis produktivitas mereka juga turun ya. Nah, disitulah saya benar-benar ingin menciptakan suatu produk di mana produk ini aman dan bisa membuat seluruh wanita Indonesia cantik seutuhnya, yaitu dengan cantik natural tanpa abal-abal, dengan pemakaian produk-produk yang aman karena sudah terregistrasi BP POM dan halal dari MUI. Besar sekali harapan saya dengan hadirnya produk dari Amiza Natural Skincare ini bisa menjadikan seluruh wanita muslimah di Indonesia cantik dan seutuhnya. Nah, bagi semua perempuan di Indonesia, pesan saya adalah jangan selalu tergoda dengan krim-krim yang dijual di sana yang langsung ada embel-embel putih seketika, bisa membuat cantik, bisa membuat glowing ya. Tetapi selalu wise, selalu bijak dalam pemilihannya, karena wajahmu adalah asetmu dan karena kamu sungguh berharga, begitu juga dengan kulitmu. Jadi wise ya girl.